Hey guys, kembali lagi bareng gua, Mas Tatum. Okay, jadi hari ini guys, kita bakalan nyobain Super Miner Tita 13 ya, adik-adik. BTW pasukan Super Miner ini adalah pasukan super paling baru ya yang ada di ibu kota klan. Kalau di ibu kota klan kita semua udah tahu ya kalau pasukan si Super Miner ini paling OP guys di antara semuanya ya, walaupun ada kolom batu yang gede itu. Tapi ini menurut gue jauh lebih OP guys kalau di ibu kota klan ya. Kalau di desa asal gimana? Nah, kali ini gue mau cobain guys. Dan kelebihan si Super Miner ini ya, nah kayak gitu guys. Dia kalau mati bisa ngebom ya. Terus di sini dia kapasitasnya itu 24, agak boros ya. Ini itu setara 4 miner enggak sih guys ya? 6x4 24. Iya, bener guys. 4 miner dijadiin satu Super Miner ini, apakah worth it? Ntar kita lihat bareng-bareng aja. Dan dia darahnya 2900 ya. Dia darahnya agak mirip-mirip sama Yeti, tapi lebih tebel Yeti ya. Yeti itu 3500 guys, tapi beda 600. Itu menurut gua ada perbandingannya dikit sih guys ya, dibanding Yeti ya. Jadi ini nggak sekeras Yeti, tapi nggak selembek miner biasa guys. Jadi ini agak tebel ya. Oke, dan langsung aja pasukan yang kita pakai kali ini guys, ya kayak gini ya. BTW ntar gua bakalan coba Super Miner digabungin sama Hawk Rider juga adik-adik ya. So buat kalian user-user Miner Hawk ya, kalian bisa pakai combo ini guys. Dan BTW combo ini tuh ntar kita bakalan main Queen Lair ya, Queen Healer, Queen Walk, Queen Charge, terserah kalian mau nyebutnya apa. Pokoknya mantranya kayak gini, bantunya kayak gini, dan mesin ada dua pilihan guys. Kita bisa pakai Barak Pengapungan dan kita bisa pakai katapel ya. Ntar kita sesuaiin aja sama kondisi base musuhnya gitu guys. Tapi sebelum itu guys, buat kalian yang nonton video ini telat, jangan lupa push up dulu adik-adik ya. Kalau udah push up, langsung aja kita ke videonya. Ikut yuk. Oke guys, gue udah nemu TH13 nih adik-adik ya. Dan BTW guys, ini Queen Lair-nya ya. BTW gue bisa dari bawah, dari atas, atau dari kanan sini guys, bisa semua. Ini enak banget ini base-nya ya. Tapi gue memilih untuk dari kanan aja adik-adik ya. Dari kanan sini, oke. 5 set Jepang. Kasih bayi kodok di sebelah sini sama sini guys, supaya ratuku masuk. Terus kasih Kaori ya. Kaori di situ, nice. Tambahin lagi Kaori. Oke, jebol tuh. Biar kelas. Gila. Oke guys, gue penasaran ya, apakah Super Miner ini OP di desa asal ya. Gue jarang banget guys pakai Super Miner guys. Ntar kita cobain apa guys. Kita cobain Naga Inferno kan, naga yang nyembur terus itu. Aduh, ini ke bawah guys. Ngincer Morta dulu. Oh enggak, nice. Anjir, jadinya racun. Oke, racun aja, nggak usah di freeze. Gue kira balon ngenos itu guys, ternyata minion biasa ya. Ngeribet sumpah, balon ngenos guys. Kayak di CWL kemarin gitu ya. Ratu gue langsung turun anjay. Dapet elang sah. Kelas. Oke, biar cepet rage. Dan ini barak guys, ini paling enak ya. Base ini serang pakai Barak Pengapungan ya. Oke. Pakai katapel bisa juga sebenarnya, tapi gue lebih pede barak aja sih. Terus ini Kaori nggak usah, nggak perlu. Inferno di sana itu multi, jadi nggak perlu rage. Terus Barbarian King ikutin, dan Super Miner ikusut Jemiria Sugiono. Kasih ini guys ya, Jawara di Super Miner kita ya. Jawara ini pengganti Hawk Rider adik-adik ya. Oke. Nice. Dan ini Giratuku apa ya? Gue lupa guys, Giratuku apa. Dan kita nggak perlu ngehealing-healing banget, karena seperti yang kita tahu, Super Miner ini darahnya tebel-tebel ini di tengah. Dan freeze. Sip. Oke, kalau tanya hancur kita ting adik-adik. Ting sekarang Barking Titan, let's go. Gila. Super Minerku pada di mana adik-adik? Super Minerku pada di mana ya? Oke, kita rage aja. Kita lihat guys, si super ini itu dia ngebor terus ya. Ngateknya ngebor terus guys. Gak ada hentinya guys ya. Nah, itu yang bikin beda dari miner biasa guys. Oke. Oke guys, gue mulai yang paham ya. Orang-orang yang pakai Super Miner ini kayaknya males ngasih healing gitu ya, karena ini dia tebel banget guys, terus guys. Gue aja ngerasa kayak nggak mati-mati loh si Super Miner ini. Aduh, Kaori gue belum keluar lagi. Baru juga mau freestyle. Sah, oke guys, serangan kedua jadi kayak gini ya. Base-nya kayak gini guys, dan ini menurut gue cocoknya kita pakai mesin Barak Pengepungan adik-adik ya. Kita jangan pakai katapel guys, karena kalau mau taruh katapel di mana guys, agak bingung gue.
di atas sana agak susah, kanan sini kurang worth it, nggak dapat apa-apa, bawah juga enggak, sini juga enggak. Jadi ini enaknya barak ya. Dan BTW ini gua potong dulu aja pakai dua ini, dua balon. Terus gue mulai queen lair dari sini ya. Dapat, oke. Sip. Gila, keren banget gua. Oke, di sini bersin pakai dua archer ya. Ini gua PD ratu gua ke bawah, guys. Emang yakin ke bawah, Mas Tah, ke bawah, guys. Percaya aja sama gua, guys. Ini balancer archer tower. Yo, ke bawah enggak tuh? Gila. Ini pakai Hawk Rider mancing CC ya. CC CC CC. Keluar kamu CC CC. Nice. Rage. Kasih racun adik-adik, racun. Sumpah ini CC-nya headhunter lo, ganggu banget ratu gue, jadi nge-slow adik-adik ya. Ini gue nggak tahu ratu gue bakalan ke bawah atau ke Royal Champion. Kayaknya ke Royal Champion ini, guys. Coba kaori ya. Royal Champion. Nice, ke Royal Champion, guys ya. Nice. Aduh, ke freeze lagi, kocak. Serang balik. Serang balik. Aduh, jangan ability. Ya elah, ability, guys, guys. Ya. Enggak apalah, ini barak dari kanan ya. It's okay, it's okay. Enggak masalah. Belum saatnya itu padahal ya. Gue mau masukin si itu ya. Ini gue liatin dulu ratu gue ya. Nah, kayak gitu ya. Ratu gue udah enggak ada ability ya. Ingat itu baik-baik adik-adik. Barbarian King, Barbarian King, biar dapat ratu ya. Kalau bisa ya, kalau ntar mau masuk juga sih ya. Gas, sekarang ikusut jemir ya. Betul, ini versi Manor Hawk adik-adik ya. Kasih kaori sini biar ratu bisa nyerang Inferno ya. Nggak apa-apa, saya Jepangku pada mati kayaknya itu, guys. Kasih jawara adik-adik. Jangan di healing dulu ya, masih aman. Oke, healing sekarang. Nice. Serang itu Inferno-nya, sumpah Inferno itu dari tadi nyengat terus loh, guys. Freeze tayanya. Nice. Healing tengah. Gila, diserang kanan kiri, bro, sama katapel, bro. Siapa yang nyerang balik? Gak ada. Ting. Aman adik-adik ya. Oke, dapat tuh katapel bawah, katapel bawah. Nice, kelas jawara. Oke, oke, terus-terus dibor terus, Kang. Gali kubur nyelam lagi, dibor lagi. Nyelam lagi, dibor lagi. Nice, barbaran gue udah jadi titan adik-adik. Gila, gila, gila. Menurut gue lebih OP-an yang Manor Hawk kayak gini deh, guys, dibanding super Manor biasa, guys. Ini kaori, oh my god, waktunya, waktunya, waktunya. Waktunya ini bersihkan. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Waktunya, waktunya, come on. Kaori jebol, nice, kaori ganteng banget kamu, kaori ya. Sah. Sah. Dan rata, rata. Rata. Oke, okay, guys, kita sudah menemukan anjay, menemukan nemu TH13. Dan ini enaknya gua queen walk dari bawah ya. Ngambil TH lagi, guys. Ngambil TH, guys. Oke, okay, dapat. Sah, sah, sah. Nice, ini mesinnya enaknya pakai katapel ya. Katapel dari kiri sini adik-adik. Tapi ada mortar, mortarnya harus gua singkirin sih ini mah. Waduh, single ya. Freeze. Jangan sampai lu ability ratu ya. Singkirin pakai kaori. Pakai kaori. Bi kodok, rage, freeze. Sumpah guys, kesiksa sama single target guys ratu gua guys. Kaorinya nggak on point lagi guys. Ah elah, nggak ingin ser, nggak ingin ser itu bujang, bujang. Sumpah ratu bujang, bujang. Gas. Wuh, tombak moskop. Nah, gitu dong, serang balik dong. Apa sih? Itu katapel gua di kiri belum dapat elang ya. Santai dulu guys, kita fokus di ratu kita ya. Kita bisa main Manor Hawk dari kanan sini nih, enak banget tuh ya. Jalannya udah enak banget, udah kelihatan banget. Oke, barking bersih-bersih pemotongan ya. Kata apel gue tunggu dapat ini dulu ya. Dapetin ini elang artileri ya. Kalau dapetin dia mustahil guys ya. Sadar diri gitu loh, sat. Oke, dapat nggak? Oke, masih nggak ada damage ya. Menurut gue enakan katapel dulu deh guys. Katapel dulu itu kayak dem, langsungan damage-nya langsung full critical. Ngerti critical nggak kalian guys? Guys ya, ikusyo. Udah dapat itu guys, soalnya ya udah dapat yang namanya katapel. Katapel apa sih? Elang artillery. Jadi langsung aja kita sikat. Healing.
Udah nggak ada ini gua ya, udah nggak ada freeze guys, jadi gua harus on point ini spell-spell gua ya. Oke, maju, gas aja ini Sugiono Titan, Barking Titan. Oke, maju, ting. Nice, pada aman kan? Oh, Supermaner gua pada ke tengah adik-adik ya. Healing lagi di sini guys. Ini Hunter keluarin, Kaurinya buang. Ratu gua udah turu ya, oh my god, Ratu gua udah turu kosan. It's okay, bersihkan di kanan, di kiri ting, kiri lagi. Udah, jawara gua masih ada ability, kita lihat guys, Sui Supermaner ini ngebor ya. Bor terus, bor, nyelam, lindungi dirimu, jangan lupa, nyelam lagi, nice. Gila, gocek, manja ya. Jadi si Supermaner ini agak gemoy juga ya, gua lihat ya. Kalian ngerti gemoy gak? Oke. Woi, jangan limit. Gini nih gara-gara gua telat nurunin main rogue nih kayaknya nih guys. Come on. Ayo. Let's go. 1 bounder lagi.